kami tahu kalau dia seorang anak yang pemberani. Dari tarikan garisnya saya tahu kalau dia itu sangat percaya diri. Nama saya Doni, saya ayah dari Anfield Wibowo. Keseharian Anfield ya seperti anak-anak biasa ya. Dia sekolah di SLBB Pangudi Luhur, sekarang dia SMP kelas 3. Dia sekolah dari jam 8 hingga sampai jam 3. Sampai rumah jam 4, biasanya setelah itu dia mandi, makan, kadang buat PR, dan biasanya melukis. Kita tahu bakat dan minatnya dia. Kita berusaha mengarahkan dia. Karena kami tahu dia anak kebutuhan khusus dan itu masa depannya, dan dia berminat dengan seni rupa. Jadi kami mengarahkan dia ke sana. Tapi justru itu ternyata salah. Banyak masukan-masukan dari pelukis, dari seniman, dari pelukis senior, justru itu yang salah. Anak-anak harus difasilitasi. Fasilitasi aja apa minatnya, jangan diarahkan. Gitu. Karena seandainya Anfield mau jadi pematung, ya biarin aja. Kalau Anfield mau jadi arsitek, desain grafis, atau sketcher, ya diemin aja. Gitu loh. Biar dia memilih, tapi kenalkan aja dia. Kalau dia memang minatnya di seni rupa, ya udah kenalkan semuanya. Tapi jangan arahkan ke sebagai pelukis. Seandainya dia jadi pelukis juga ya nggak apa-apa gitu loh. Oh. Ya, dapat. Betul. Anfield melukis kota. Saat senja. Secara spontan. Semoga suka. Terima kasih. Yeah.